Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare Anu mengatakan, negaranya resmi meluncurkan serangan dan menyatakan perangan terhadap Israel. Yaman ternyata telah meluncurkan roket ke Israel dari Yaman. Yaman menjadi negara Arab pertama yang mendeklarasikan perang melawan Israel sejak 1973. Juru bicara Yaman mengakui bahwa roket diluncurkan ke arah Israel, termasuk sejumlah besar rudal balistik dan bersayap. Sementara itu, Israel mengklaim berhasil mencegat serangan rudal dari Laut Merah yang diluncurkan oleh Houthi yang didukung Iran di Yaman. Serangan tersebut dicegat oleh sistem pertahanan udara Arrow. Houthi merebut ibu kota Yaman, Sana, pada 2014 dan menguasai sebagian besar negara tersebut. Kelompok ini mengaku bagian dari poros perlawanan terhadap Israel dan berperang dengan kata-kata serta drone. Houthi berencana mengeluarkan pernyataan yang berisi rincian lebih lanjut tentang keterlibatan mereka dalam melawan Israel.